Ke jalan ke sawah Pak ya? Ya. Ini tidak curam. Jadi rete di dalam apa ya? Oh lain enggak. Lihat dia nampaknya. Jalan masin kok, Mas. Nah. Bisa makan-makan di pondok. Beli nasi bungkus. Itu ada pondok di sini, Nak. Ini dan sawah. Kita lewat di pematang. Lama lalu lah. Sinan. Matang sawah. Oh. Teringat masa kecil dulu. Sering diajak sama kakek ke sawah, kita ke pondok sobat, kita survei dulu apakah mungkin kita bawa teman-teman reunian di pondok ini atau di tempat ini. Ini agak semak sedikit sobat. Piaman, wah, ini pondoknya sobat, memang agak semak dan tempat duduknya juga sudah banyak yang rusak. Oke sobat, kita sekarang duduk di pondok sambil menikmati persawahan yang ada di sekeliling pondok ini sobat. Sobat bisa lihat ini masih dalam penanaman padi. Jadi persawahannya dipenuhi juga bebatuan sobat. Jadi membuat sawahnya berbeda ya dengan sawah-sawah lainnya. Sobat bisa lihat batunya juga cukup besar-besar muncul di permukaan sawah. Apa ya tanah ya dalam rengka-rengka ya sengaja di karingan sengaja siang banyak siang. Wah di sini ada batang air sobat, ini segar ini untuk mandi-mandi nih sobat, airnya jernih. Wah mantap, batu-batu juga besar cocok untuk ngumpul-ngumpul sama teman sambil bakar-bakar ikan, tercumi-cumi, terudang, makan di pondok. Wah mantap. Nah, kita ke pondok satu lagi sobat. Oh ah, mantap sih kok, mantap pak. Kita makan outdoors sobat, ini menunya sobat, mantap. Ikan tabek dia sampah deh, ditambah lagi taruang bulat-bulat, terong bulat-bulat sobat, ini jarang ada nih, mantap. Ditambah lagi dengan pucuk Perancis atau daun ubi sobat. Bahagia itu sederhana sobat. Mantap sobat.